ini persengketaan internal jadi ribet ini jadinya. Izin ya Mulia, ini tanda tangannya tanda tangan aspal di asli tapi palsu dari sekjen ini ya Mulia. Saya sudah konfirmasi ke sekjen bahwa beliau tidak pernah menandatangani. Ini ketua umumnya palsu apa enggak ini? Saya tidak terkonek dengan ketua umum ya Mulia. Terimanya gimana? Anda bisa mengatakan begitu dari mana? Izin ya Mulia, mengenai hal ini saya rasa itu yang mengajukan ke mahkamah ini itu adalah pihak terkait yang Mulia. Jadi mohon pertimbangannya. Yo, yang nggak tahu, kita kan nggak tahu. Ini yang tahu mencabut itu sekjen, ketua umum dan sekjen. Jadi ini yang Mulia. Dalam hal ini memang sebentar, jangan nyelain seenaknya sendiri toh nyela. Yeah. Ini kita pasti diskusi di sini kok. Ini perkara 144. Pemohonnya ada? Hadir yang Mulia. Kenapa ini ada surat apa ini? Ya, izin yang Mulia. Bentar, saya bacakan ya. Ya. Pada hari Selasa 7 Mei 2024, Mahkamah menerima surat dari DPP Partai Aceh nomor 165 tanggal 2 Mei perihal pencabutan surat kuasa yang pada pokoknya menerangkan bahwa surat kuasa khusus untuk saudara Sayuti Abu Bakar dinyatakan tidak berlaku lagi. Siapa Sayuti Abu Bakar? Itu atasan kita yang Mulia. Oh, atasannya tidak dicabut, berarti udah ya. Terus nomor 167 dan seterusnya tanggal 2 Mei perihal pencabutan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum yang pada pokoknya mencabut permohonan yang telah disampaikan kepada mahkamah. Kemudian kedua surat dimaksud disampaikan ke mahkamah oleh perwakilan saudara Abdul Muthalib yang merupakan lawan dari saudara Muntasir dalam permohonan aku, namun yang bersangkutan tidak menjadi pihak terkait. Gimana ini ada pencabutan ini? Ya, terima kasih yang Mulia. Ini ya, surat pencabutannya itu tertanggal 1 Mei 2024 di mana kita selaku kuasa hukum yang dikuasakan oleh pemohon yaitu Bapak Muzakir Manaf dan Kamarudin Abu Bakar itu kita baru menerima pada tanggal 7 siang ini yang Mulia. Itu yang diserahkan bukan oleh pemohon langsung melainkan ada utusan yang ada pihak-pihak yang mengantarkan langsung itu ke kantor. Terus yang kedua, mengenai pencabutan kuasa ini, itu tidak ada komunikasi dari pemohon kepada kuasa mengenai hal pencabutan kuasa yang Mulia. Selanjutnya, ini anu tanggalnya tanggal 2 Mei suratnya, bukan 1 Mei. Pencabutan ke kita itu pada tanggal 1 Mei yang Mulia. Oke. Nah, dan kalau yang tanggal 2 Mei itu yang ditujukan kepada Mahkamah Konstitusi. Iya. Akan tetapi kita baru terima surat pencabutan kuasa itu pada tanggal 7 Mei sekitar jam pukul 12 siang ya Mulia. Sama, kita menerima mahkamah. Meskipun suratnya tertanggal 2 Mei tapi kita terima di mahkamah Selasa 7 Mei, sama. Penerimanya sama tanggal 7 Mei. Ya. Bagaimana ini? Pemohonnya sudah dicabut. Ya, satu lagi kita juga tidak mengetahui itu yang melakukan pencabutan itu dilakukan sendiri oleh pemohon yaitu Bapak Muzakir Manaf atau Kamarudin Abu Bakar atau orang yang dikuasakan untuk pencabutan ini dan di sini kita bukan kuasa hukum yang pencabut yang Mulia. Jadi ini surat kuasanya, pencabutan surat kuasa ditandatangani oleh Dewan Pengurus Pusat Partai Aceh, Ketua Umum Muzakir Manaf dan Sekretaris Jenderalnya Kamarudin Abu Bakar. Ya benar ya Mulia. Ya kan? Terus kemudian yang mengantarkan surat ini disampaikan oleh
perwakilan saudara Abdul Muthalib. Ya. Ini ada Kamarudin Abu Bakar, ada KTP-nya. Jadi itu sekretaris jenderalnya ada. Izin ya mulia. Ya. Yang menyerahkan itu perwakilan dari Kamarudin Abdul Muthalib, saudara Abdul Muthalib. Dalam hal ini, dalam perkara ini, beliau adalah sebagai pihak terkait yang mulia. Iya, nah, tapi dia tidak menjadi pihak terkait di sini. Iya. Kita juga perlu apa untuk kalau perwakilan pihak terkait ini, beliau ini ada diberikan kuasa apa tidak oleh dari DPP Partai Enggak, Aceh yang, untuk pencabutan ini yang mulia. Yang jelas itu pencabutannya ditandatangani oleh ketua umum dan sekjen. Yang ya, antar benar. Siapa saja kita enggak mau tahu. Tapi ini tanda tangan basah dua-duanya. Berarti perkara ini sudah dicabut. Ini tanda tangan ketua umum dan sekjen Partai ya, Aceh. Ya? Ya benar yang mulia. Izin yang mulia. Ya. Dalam hal ini kita juga di sini juga hadir caleg yang bersangkutan ya, yang mulia. Sekarang kalau begitu diselesaikan sendiri di luar sana karena ini surat resmi yang ditandatangani oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Aceh. Izin yang mulia. Ini tanda tangannya tanda tangan aspal di asli tapi palsu dari sekjen ini yang mulia. Saya sudah konfirmasi ke sekjen bahwa beliau tidak pernah menandatangani. Ini ketua umumnya palsu apa enggak ini? Saya tidak terkonek dengan ketua umum yang mulia, tapi ya, dengan gitu, urusannya, Pak sekjen sudah Pak. Urusannya anu, silahkan urus sendiri di sana. Kita sudah ada putusan di Mahkamah Partai yang mulia. Itu nomor 01 garing MPA garing 3 garing 2024 bahwa persoalan tersebut sudah diselesaikan oleh Mahkamah Partai, kemudian putusannya adalah dilanjutkan ke Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya juga kita sudah ada putusan mana, suratnya mana? Suratnya mana? Ini internal selisih kok, perselisihan internal kok dibawa ke Mahkamah? Karena waktunya tidak mencukupi, apa namanya, waktunya tidak ini lagi yang mulia, sudah melewati tanggal 20, sehingga yang berwenang menyelesaikan persoalan ini adalah membatalkan keputusan KPU adalah Mahkamah Konstitusi yang mulia. Gimana ini? Izin yang mulia, itu di bukti kita juga sudah lampirkan di bukti P50. Kapan masuknya bukti itu? Pada tanggal 30 yang mulia. Wah, ini persengketaan internal jadi ribet ini jadinya. Gimana ini? Internal selesai. Ini tembusannya ke KPU dan Bawaslu RI loh. Ada tembusan juga ini. Selain itu yang mulia, selain putusan Mahkamah Partai, kita juga mempunyai surat pernyataan persetujuan dari Partai Aceh untuk pengajuan ke Mahkamah Konstitusi yang mulia. Cuma hal itu yang ini kita belum lampirkan karena yang selaku pemohon di sini adalah Partai Aceh langsung, bukan perorangan yang mulia. Caranya gimana ini menyelesaikan ini, ada konflik internal dibawa-bawa ke sini. Gimana ini yang mulia? Jadi mohon pertimbangannya yang mulia. Suratnya itu coba mana itu? Siapa? Biar diambil petugas, jangan kesini sendiri.
surat pernyataan persetujuan yang bertanda tangan di bawah ini Muzakir Manaf, Kamarudin Abu Bakar, ini kan masih sama kan? Sama sekjen sama ketua umumnya. Dengan ini memberi persetujuan pada Muntasir Esos. Muntasir itu siapa? Selaku pemohon perseorangan khusus untuk tertanggal 21 Maret. Ini 21 Maret. Ini yang 21 Maret. Tapi yang mencabut tertanggalnya malah 2 Mei. Berarti yang berlaku kan yang 2 Mei kan? Hah? Berarti sudah dicabut ini. Ya, ini loh. Persetujuan untuk menjadi pihak terkait yang ditandatangani oleh Ketua Umum Muzakir Manaf dan sekjennya Kamarudin Abu Bakar, dengan ini memberi persetujuan kepada Muntasir Esos selaku pemohon perseorangan anggota Dewan Perwakilan Kabupaten Aceh dan seterusnya. Ya. Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana Banda Aceh 21 Maret. Jadi 21 Maret itu diizinkan untuk menjadi pemohon. Kemudian pada tanggal 2 Mei yang diterima kita pada tanggal 7 Mei. Berarti yang berlaku yang terakhir ini. Izin Yang Mulia, itu tanda tangannya bukan tanda tangan sekjen Yang Mulia. Loh, itu yang memang dipalsukan kita, Yang Mulia. Kita terimanya gimana? Anda bisa mengatakan begitu dari mana? Izin Yang Mulia, mengenai hal ini saya rasa itu yang mengajukan ke mahkamah ini itu adalah pihak terkait Yang Mulia. Jadi mohon pertimbangannya. Yo, yang enggak tahu, kita kan enggak tahu. Ini yang tahu mencabut itu sekjen, ketua umum dan sekjen. Anda bilang palsu, dari mana palsu? Yang bisa menentukan palsu Bareskrim. Izin Yang Mulia, saya sudah konfirmasi langsung bahwa Pak Sekjen tidak menandatangani. Kemudian yang dari surat konfirmasi dari sekjen mana? Ini belum saya bawa, Yang Mulia. Ya di mana? Jadi yang penting yang diterima di mahkamah masalahnya, Anda mendapat persetujuan pada Maret. Ya benar. Ya kan? Maret tanggalnya 21 Maret. Kemudian di sini tanggal 2 Mei dicabut. Berarti permohonan ini sudah dicabut. Ya. Gimana Prof? Yang sudah dicabut. Gimana Yang Mulia? Iya. Iya. Tapi palsunya dari mana? Iya. Ya sudah, kita teruskan dulu, nanti kita pertimbangkan. Ya. Baik Yang Mulia. Ini perselisihan internal tapi dibawa-bawa ke sini nih. Izin Yang Mulia dari termohon. Ya. Kalau termohon terima suratnya. Terima, kami ketika kami insage kami mendapatkan informasi kalau ini dicabut. Oke. Terus kemudian yang ingin kami sampaikan bahwa di dalam permohonan ini yang menjadi pemohon itu partai politik Yang Mulia. Mestinya partai politik kan? Iya, ini partai politik. Kan Muzakir Manaf, Kamarudin Baharudin memberikan kuasa kepada bla bla bla. Iya. Cuma konfliknya adalah konflik internal di partai. Di partai kan? Iya. Jadi kalau menurut kami ya surat menyurat tersebut sebenarnya sudah make sense dengan apa yang di dalam permohonan ini. Iya. Mungkin itu yang bisa nanti sampaikan Yang Mulia. Jawabnya termohon gitu ya. Oke. Dari Bawaslu terima surat pencabutan ini enggak? Baik Yang Mulia,
kita Panwasih Provinsi Aceh tidak menerima surat secara resmi tertulis, tetapi hanya via WA saja yang mulia. WA dari siapa? Siapa Yus? Yang mau WA siapa yang mau? Nomornya? Ke bawah sih, dilampirkan. Ya, tapi suratnya tadi KPU terima tembusan surat ya, KPU ya. Kalau kami hanya ditunjukkan saja ketika kami insage yang. Oke, insage. Ya. Terus Bawaslu? Ya, dari baik yang mulia, izin kami Panwasli Aceh melalui Panwasli Kabupaten Aceh Utara mendapatkan informasi melalui WA pencabutan ini yang disampaikan via WA tersebut itu yang menyampaikan dari Dewan Pengurus Pusat Partai Aceh. Oke. WA-nya dari Partai Pengurus Pusat Partai Aceh ya. Iya. Itu WA siapa atas nama siapa itu? Nomor WA Aceh Utara. Nomor yang mau WA ke kita tidak terbaca atas nama siapa yang mulia. Oke. Okay. Tidak kita ketahui nomor siapa. Itu tolong nanti di anu ya. WA itu di screenshot, di copy ya. Baik, yang mulia. Baik, untuk termohon jawabannya gimana? Ya, kalau terkait dengan jawaban termohon kami sebenarnya sudah siap yang mulia. Ya, enggak, yang dengan kasus ini gimana? Ya, dapatnya? Artinya kami tetap artinya kami tetap menyatakan bahwa ini permohonan ini dicabut. Sudah ya. Dicabut. Sudah dicabut karena setelah kita pastikan dalam permohonan itu yang mengajukan partai politik yang mulia. Oke. Gitu bukan ya. Perseorangan meskipun di dalam permohonan tersebut adalah perseorangan. Ada menyangkut perseorangan. Ya. Oke. Okay. Ya. Terima kasih yang mulia. Terima kasih ya. Nanti itu yang ke Bawaslu. Iya. WA-nya di screenshot ya. Iya. WA di screenshot dan di print out nanti di copy untuk kita ya. Baik yang mulia. Besok pagi sudah harus dicerahkan ya. Baik, terima kasih. Di kepanitraan ya. Baik. Jadi izin yang mulia. Dalam hal ini memang sebentar, jangan nyelain seenaknya sendiri toh nyela. Iya. Jadi kita pasti diskusi di sini kok. Ya, jadi nanti untuk Bawaslu begitu ya. Siap. Baik. Apa yang akan sampaikan? Ya, izin yang mulia. Dalam hal ini memang surat yang kita terima itu mungkin itu di print di atas kop Partai Aceh. Dan kita juga belum mengetahui keasliannya. Itu yang pertama. Cuma kita mohon kebijakan dari yang mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan mengenai surat yang diajukan itu dari siapa yang mengajukan, apakah itu yang mengajukan itu perwakilan dari pemohon atau pihak terkait yang mulia. Jadi mohon kebijakannya. Yang jelas sudah ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjen. Kemudian jawaban termohon itu begitu, pihak Bawaslu-nya sudah begitu, ya. Saya kira sudah cukup, ya. Nanti kita pertimbangkan gimana itu menjadi kewenangan kita untuk mempertimbangkan. Tapi jawabannya pihak termohon dan Bawaslu begitu. Ya, nggak ada pihak terkaitnya soalnya di sini.